Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming terkejut begitu diberitahu wartawan bahwa Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegara sedoso ulang tahun. Di tanggal ini, kalau umurnya kan umurnya 25. Umurnya 25. Nanti aja saya kesana ya. Terima kasih. Dan tidak banyak yang tahu bahwa ini ultah ke-25. Masih sangat muda. Tidak heran bila kita melihat beliau cekatan, terengginas, dan sigap. Yang jelas, wali kota berkeinginan sowan secara langsung untuk mengucapkan selamat ulang tahun serta mendoakan kebaikan Mangkunegara sedoso. Entah apakah memang tren atau sudah menjadi jalannya, banyak terdapat pemimpin muda yang muncul bukan hanya di pemerintahan maupun di non-pemerintahan. Hadirnya mereka memberi kesempatan menunjukkan bahwa mereka mampu berbuat banyak. Mangkunegara sedoso sendiri merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sedang berencana melanjutkan studi ke Belanda. Meski masih muda, bukan berarti akan lebih banyak tantangannya melainkan effort belajar, memiliki inovasi serta tidak takut gagal menjadi kelebihan para pemimpin muda. Keraton Mangkunegaran sendiri di era kekinian tentu tidak ingin membatasi diri. Meski berkaitan dengan kesejarahan, mereka juga ingin terlibat dalam berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi kota apalagi masyarakat luas. Di bawah kepemimpinan Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegara sedoso memiliki kesempatan luas untuk banyak mengambil peran. Ditambah lagi, pandemi mulai menurun dan pemerintah memberi izin masyarakat untuk mudik. Momentum ini bisa menjadi momentum pertama Mangkunegara sedoso menunjukkan kontribusinya pada kota. Wilujeng Ambal Warsa Yuswo Selangkung Gusti, Mugi barokah lan amanah.